hukuman. Mati. Rai, aku tidak sudi diperlakukan seperti ini, Rai. Apakah kamu lupa? Aku adalah Maharaja Gusti Prabu Amuk Maroko, Rai. Bawa dia ke penjara bawah tanah. Masih ada satu masalah lagi yang akan diputuskan di sini, yaitu keterlibatanmu di dalam pemberontakan terhadap Pajajaran. Rai, mohon maaf. Dari segenap jiwaku, aku memang benar-benar sangat bersalah, Rai. Tapi aku mempunyai alasan yang sangat begitu kuat, Rai. Dan itu demi kebaikan kerajaan tercintaku, kerajaan yang besar, kerajaan Pajajaran. Aku menyusup ke dalam pasukan mereka bukan untuk bergabung, Rai, bukan. Tapi aku hanya ingin tahu seberapa besar kekuatan mereka, Raiku. Ini adalah kesempatan bagus untuk menarik simpati Siliwangi dan para penggawa kerajaan. Aku harus terlihat sebagai orang yang membela Pajajaran. Mohon ampun, Gusti Prabu. Maafkan hamba jika hamba lancang. Kalau benar apa yang dikatakan Gusti Prabu Amuk Marugul, seharusnya dia bisa membedakan mana lawan, mana kawan. Tapi apa yang terjadi? Gusti Amuk Marugul tidak membantu Pajajaran, walaupun dalam keadaan kritis. Raiku, mohon maaf. Aku benar-benar sangat begitu menyesal, Rai. Seharusnya aku ikut membantumu dalam pertarungan itu. Karena itu aku tunjukkan sekarang, Rai, seberapa besar penyesalanku. Dan aku juga tunjukkan sekarang kesetiaanku terhadap kerajaan besar, kerajaan Pajajaran. Maka dari itu, aku langsung membunuh dua pemberontak kerajaan Pajajaran, si Rangga Buana juga Nyai Jolis, Rai, dengan tanganku sendiri, Rai. Mohon maaf. Maaf, Ayahanda Prabu. Tapi itu tetap saja sebuah kesalahan yang sangat besar dan sangat membahayakan kerajaan Pajajaran. Tidak mudah dimaafkan hanya dengan membunuh Nyai Gelis dan Rangga Buana saja. Apalagi Paman Amuk Marugul sudah terbukti bahwa dia terlibat dalam mencuri kujang kembar Ayahanda. Kanda Prabu, aku mohon, biar bagaimanapun Raka Amuk Marugul itu adalah kakak kandungku. Tolong bebaskanlah Raka Amuk Marugul dari hukuman, Kanda Prabu. Hukum tidak mengenal pertalian darah.
Hukum harus tetap ditegakkan dengan adil. Tapi Kanda Prabu, tolonglah. Kanda harus mempertimbangkan Kerajaan Japura. Jika Raka Amuk Marugul di penjara, Kerajaan Japura bisa saja melakukan pemberontakan. Mohon maaf, Gusti Prabu. Menurut hamba, Prabu Amuk Marugul tidak bisa dibebaskan dari hukuman. Ini adalah pengkhianatan. Dan pengkhianatan adalah kejahatan yang paling besar, Gusti Prabu. Mohon ampun, Gusti Prabu. Hamba juga berpendapat demikian, Gusti Prabu. Mohon ampun, Gusti Prabu. Hamba khawatir. Jika Gusti Amuk Marugul dibebaskan begitu saja, maka rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada Gusti Prabu. Yunda, tolong yakinkanlah Kanda Prabu agar tidak menghukum Raka Amuk Marugul. Aku mohon, Yunda. Aku mohon. Rai, aku mohon maaf. Karena dalam hal seperti ini, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Raka Amuk Marugul sudah terbukti bersalah. Bentar nih mas, agar sakitmu berkurang. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah banyak merepotkan kalian. Nimas, berterima kasih kepada Allah, jangan kepada manusia. Benar, Nimas. Dan lebih baik kita beristirahat saja dulu di sini. Baik, Kamandaka. Tidak keterimaan. Hukum tidak bisa dibuat main-main. Sabda Pandita Ratu tidak bisa dirubah sesuka hati kita. Hukum harus tetap ditegakkan agar menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Pajajaran. Hukuman mati. Rai, aku tidak sudi diperlakukan seperti ini, Rai. Apakah kamu lupa? Aku adalah Maharaja Gusti Prabu Amuk Marugul, Rai! Tidak, Kanda Prabu.
Nanda Prabu. Aku mohon, jangan lakukan itu. Cabut hukuman itu, Kanda, aku mohon. Bawa dia ke penjara bawah tanah. Hukuman akan dilaksanakan 3 hari lagi.